benih krai. Krai lu timun, timun krai. Ya, timun krai. Petani andalan Jombang. Gus Ali. Ajak gelut. Ini mari diambil iki, Bro. Hai, krai blurik. Iya. Iya, krai blurik, blurik. Bibit yang bagus. Nah, dikuat, Bro. Kayak embek ya. Kayak embek. Kuat, kuat, kuat. Ah, masuk, Bro. Petani krai sama semongko pada gedang banyak. Kacang. Ini mau hampir panen nih, Bro. Banyak kacang, ya? Kacang, kacang panjang. Kacang panjang. Kacang panjang. Sama kapendis. Kapendis. Genitri. Genitri. Jeru. Oh, jeru ya. Iya, presiden Jokowi. Yang beli presiden. Oh iya. Ini bibitnya dimasukin ke air. Setelah itu diapain, Gus? Dijemur. Yang bikin konten goblok. Dijemur. Oh, dijemur. Biar kering, habis kering. Kasih masuk botol. Ini Gus Ali. From Karobelah. Tuwek dari tak ngambil yang tuwek, Bro. Ini anak gede. Yang tua. Tahun muda mah dibuang dingin. Ini tua ini. Rondo, enak ya, mateng. Susunya kental, kental manis. Itu wae, Bu. Wae. Gateli. Wah, kedusan aku ngomong gateli lho, Gus. Syukurane, Gus. Biasa. Salah omong, Gus. Enggak apa-apa. Gua diupload wong sing delok gak lucu. Ya rada sempel titik ya. Tapi moga bermanfaat ya. Jadi yang enggak bisa, yang enggak tahu cara tanam krai, ya ini caranya saya kasih tahu. Ya. Walaupun aku iki dek, gak tanam, Bang. Aku dek kayak roh iki. Kan enggak tanam iki. Enggak tanam. Proses pengambilan. Ya, pengambilan bibit. Nah, ini dibelah. Diambil terus direndam. Kan terbuang. Sepak apa nih tadi kan? Sing apa dibuang? Iki. Sing tenggelam tok sing diambil. Berarti yang tenggelam diambil. Yang dibuat benih itu yang tenggelam, bukan yang ngambang. Yang gampang dibuang. Dibuang. Oke. Ya. Sortir benih itu cuma tujuan itu. Istirahat, pet, duhur. Salat duhur. Buang yang ngambang, buang. PP, Bro.
made in Gus Ali. Garuda di Bekasi. Nanti udah kering, tinggal kita tanam. Oke, thank you. Ojo lali, subscribe bro.